wabaknya seperti berikut adalah sakit perut, tough, batuk-batuk. Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Amin daripada Pajak Al-Azhar Karujib. So, hari ini saya nak sharekan lah keadaan COVID-19 yang berada di tempat saya sebenarnya pembak yang telah berlaku sekarang ni. Jadi, statistik menunjukkan pada tarikh 14 April 2020 sebanyak 2,350 kes dan 178 yang mati dan sebanyak 514 yang telah sembuh. Jika kita ada simptom-simptom wabak COVID-19, yang mana wabaknya seperti berikut adalah batuk-batuk, demam dan sakit dada. Kita nak buat apa kan? So, mesti orang tak tahu. Sekarang kita pergi hospital. So, jadi doktor akan melakukan medical check up kepada kita. Dia akan ambil darah dan dia akan melakukan x-ray. Dia akan tanya tanda yang dia akan ada tanda-tanda tersebut. Maka doktor akan melakukan ujian swab. So, jika positif, maka kita akan di-isolate di waktu tertentu sebelum keluar result, dan kita akan, kalau orang kata result positif, kita akan dipindahkan kepada hospital yang telah disediakan. Sebanyak 26 hospital yang telah ditetapkan oleh WHO, yang telah mencapai WHO di Egypt, dan beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan di sini, di mana universiti dan sekolah sekarang ini masih cuti. RMO bermula pada pukul 8 malam hingga pada 6 pagi, dan mereka telah mengeluarkan supaya rakyat mengamalkan social distancing. Tapi beberapa perkara yang orang di sini tidak melakukan seperti social distancing. Mungkin yang pertama sekali, tidak tahu sendiri betapa pentingnya perkara tersebut. Yang kedua, pendapat saya sendiri, mungkin rakyat Mesir itu sendiri gaji berpendapatan rendah. Jadi mereka mesti mengeluarkan keluar satu hari untuk dia bekerja untuk mendapatkan duit untuk menyara hidup mereka. Jadi apa yang kita sebagai pelajar Malaysia yang belajar di sini boleh melakukan, kita lah sebagai mengambil langkah proaktif untuk menangani wabak ini. Jadi kita duduk di rumah, mengamalkan social distancing, bila kita keluar, kalau kita ingin keluar pun, keluarlah pada waktu pagi untuk membeli barang. Kerana rakyat Malaysia sendiri tidak bangun pagi. Akhirnya, doakanlah kami di sini supaya selamat daripada gejala ini. Dan kalau kita kena pulang ke itu yang terlebih terbaik. Terima kasih. Don't forget to like, subscribe and comment down below and hit the notification bell for the latest update on the next episode. Stay tuned!